Jakarta, Vera Simanjuntak adalah sosok seorang wanita yang merupakan pencinta Brigadir J di bawah proyektor publik setelah penembakan antara Brigadir Yosua atau Brigadir J dan Barada E di kediaman resmi Inspektur Jenderal Kadiv Propam Kadiv Sambo Jumat. Pada hari Minggu, Vera dengan dua pengacaranya Ferdi dan Ramos Huta Barat datang ke pengepungan polisi Jambi untuk melakukan panggilan untuk pemeriksaan insiden yang melanda pacarnya, Brigadir J, 17 menit sebelum ditembak di rumah Ferdi Sambo, Brigadir J mengatakannya kepada kekasihnya Vera Simanjuntak. Ferdi sebagai pengacara untuk Vera Simanjuntak mengatakan bahwa hari kejadian yang menewaskan Brigadir J, korban memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Vera Simanjuntak pada hari Jumat pukul 4.43 malam. Kemudian, pada pukul 5 malam, Brigadir J akan ditembak. Menurutnya, komunikasi dilakukan tanpa tanda-tanda penyimpangan.